Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta pilih Morning Market Call untuk hari ini tanggal 18 Mei di hari Selasa. Jumpa lagi dengan kami dari tim pilih Sekutas Research ya, untuk hari ini. Kami akan kembali ya melanjutkan webinar untuk hari ini. Sebelum kami mulai, kami minta konfirmasinya apakah suara dan layar sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Pak Robertus dan Pak Yosep ya untuk konfirmasinya. Terkait dengan perkembangan market terakhir ya, kita bisa lihat dari tabel ini bahwa Dow Jones, S&P, Nasdaq ini nampaknya semalam ditutup melemah ya, kompak melemah. Kemudian FTSE untuk area Eropa juga dan DAX ya. Ditutup melemah juga, TSI minus 0,56%, DAX juga minus 0,27%. Kemudian untuk Asia, nampaknya mix ya, di mana untuk Hong Kong dan Straits Times Index ini ditutup menguat ya, untuk Singapura dan Hang Seng ditutup menguat. Cukup tajam, sedangkan untuk Jepang dan Indonesia nampaknya berbanding terbalik, ditutup melemah, di mana Indonesia sendiri yang paling dalam ya penurunannya kemarin minus 1,76%. Kemudian untuk komoditas sendiri nampaknya rata-rata masih ditutup menguat ya, kecuali untuk batu bara yang ditutup terkoreksi minus 3,07% ke level 96,35 dolar per metric ton. Kemudian untuk CPO juga CPO melemah juga. CPO melemah minus 1,18%. Minus 1,18% untuk CPO ke level 4.453 ringgit per ton ya untuk CPO. Sedangkan yang lainnya untuk minyak dan gold seperti itu nikel, tin dan copper juga semuanya masih ditutup menguat, dengan kalau WTI itu 1,38% penguatannya. Kemudian untuk brand sendiri mau 1,09% ke level 69,46 dolar per BBL. Untuk hari ini kita perkirakan market akan bergerak cenderung bearish ya. Bearish moderat melanjutkan pelemahan di hari kemarin ya, dengan kecenderungan area support di level 5.729 dan level resisten yang baru itu agak lebih rendah dibandingkan support resisten sebelumnya. Resisten hari ini di level 6.011. Dan untuk market drivers hari ini berasal dari Wall Street yang ditutup melemah kemarin, kemudian preliminary dari GDP Jepang untuk kuartal 1 tahun ini, dan juga data-data ekonomi yang diperkirakan yang hari ini akan rilis ya. Kalau untuk hari ini rata-rata indeks saham Asia pagi hari ini dibuka cenderung naik tipis ya, setelah indeks saham utama di Wall Street semalam berakhir melemah.
Untuk Wall Street sendiri semalam pelemah ini tertekan oleh penurunan harga saham di sektor teknologi. Sinyal kenaikan laju inflasi telah membuat khawatir investor mengenai potensi kebijakan moneter yang lebih ketat. Kemudian dari sisi makroekonomi, investor mencerna rilis data awal ya untuk pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal 1, di mana ekonomi Jepang kontraksi 1,3% secara kuartalan. Setelah pemerintah Jepang memperlakukan kembali kebijakan lockdown ya pada bulan Januari di tengah lonjakan kasus penularan virus COVID-19. Akibatnya belanja konsumen rumah tangga terpukul dan investasi perusahaan ditunda sementara. Belanja pemerintah justru menurun pada periode ini. Kemudian prospek pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal 2 ini akan sangat tergantung dengan langkah pemerintah Jepang berkaitan dengan kebijakan lockdown putaran ketiga ya atau kali ketiga untuk lockdown di Jepang yang akan berakhir pada bulan Mei ini. Dan juga tentunya laju vaksinasi di Jepang yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara maju yang tergabung dalam G7. Seperti itu. Kemudian untuk hari ini, investor akan untuk hari ini, investor menantikan rilis notulen rapat kebijakan untuk bulan Mei, Bank Sentral Australia, dan rilis data housing starts Amerika Serikat untuk bulan April. Ya, untuk hari ini, hingga kemarin dan kemarin tanggal 17 Mei 2021 kembali berlanjut net buy ya di pasar reguler untuk foreign sebesar 35,49 miliar rupiah sehingga untuk total year to date hingga kemarin kembali bertambah menjadi 2,06 triliun rupiah. Dari korporasi ada Wintermark Offshore Marine atau WINS. WINS ini akan menerbitkan ya saham baru lewat skema private placement yang nilainya sebesar 42,3 juta unit saham. Ini dari sektor batubara ada PTBA. Sebenarnya PTBA telah merealisasikan produksi batu bara sebesar 4,5 juta ton di kuartal pertama 2021.
Kemudian juga ada Harum Energy, di mana Harum Energy telah mengakuisisi 51 juta, 51,2 juta saham ada dari Nickel Mines Limited dengan harga pembelian di level 45,3 juta Australian Dollar. Untuk saham-saham yang kita rekomendasikan pada hari ini ada dari sektor telekomunikasi yaitu Telkom. Untuk Telkom short term maupun medium term kita lihat masih cenderung akan bergerak bearish. Untuk hari ini kita lebih rekomendasikan untuk spek buy Telkom di level 3.190 dan untuk target terdekat di level 3.270 dan target price kedua di 3.310. Jangan lupa untuk stop loss Telkom di level 3.130. Kemudian ada juga SMGR. SMGR sendiri baik short term maupun medium term bearish, tapi kami lihat pergerakannya sudah mencapai bottomnya ya. Dan juga dari sisi RSI ini sudah mencapai level oversold ya. Begitu. Jadi tekanan jualnya juga kami lihat sudah cukup sudah sampai peaknya gitu. Jadi untuk hari ini kita lebih prefer untuk speculative buy SMGR di level 9.875 dengan target price terdekat di 10.275 dan target price berikutnya yang kedua di level 10.450. Jangan lupa untuk stop loss SMGR di level 9.700. Kemudian yang ketiga ada SCMP. Untuk SCMP kita lihat short term mulai bullish ya, bergerak bullish meskipun medium term masih sideways. Tapi kita lihat untuk spec buy short term okay untuk spec buy SCMP di 530 dengan target price terdekat di 570 dan target price kedua di level 595. Jangan lupa untuk stop loss SIMP jika turun ke bawah 505. Oke, ini kami hanya ingin mengingatkan beberapa event kami yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama mengenai memulai transaksi saham di Poems ID ya melalui fitur Pro Stocks ya, ini ada online class-nya di tanggal besok yang 18 Mei 2021. Jika ingin bergabung silakan melalui GoToWebinar ya yang linknya ada di sini. Boleh dicatat. Kemudian yang kedua juga mengenai investasi reksadana di Poems ID. Ini akan diselenggarakan di tanggal 19 Mei 2021 ya di hari Rabu jam 12 hingga jam 1. Bisa juga di webinar juga. GoToWebinar linknya sudah tertera seperti itu. Yang ketiga juga kami ada technical analysis series ya. Yang keempat kami akan membahas chart pattern, di mana ini akan membahas mempelajari jenis-jenis chart pattern yang biasanya muncul ya secara technical itu pada chart. Ini akan dilaksanakan pada 20 Mei 2021 di hari Kamis jam 12 siang hingga jam 1 via webinar juga.
link juga tertera di layar, bisa dicatat juga. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Tadi untuk beberapa saham yang kita rekomendasikan, tadi ada spek by SMP di 530, kemudian spek by Senggian di 9875, dan juga spek by Telkom di 3190. Untuk sesi Q&A akan kita mulai. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh langsung sampaikan pertanyaannya di question box yang tersedia. Kita sebentar lagi akan menjawab dari Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kita akan mulai untuk pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Ada pertama dari pertanyaan Pak Hendra Ali ya. Ini akan saham Pewon, BSD, dan BBTN. Sahamnya properti semua ya. Kita akan lihat untuk Pewon. Kami sudah berada di level supportnya untuk sekarang. Supportnya itu terdekat di 500 ya. Jadi kalau untuk entry level juga boleh untuk stack buy di level sekarang. Karena untuk medium term pun meskipun ada koreksi memang masih dalam daerah sideways news gitu untuk Pewon. Masuk di level 500 ya, dengan target harga di sekitar target terdekatan di 520 hingga 540 untuk Pewon. Kemudian berikutnya juga ada BSD. Untuk BSD juga kurang lebih sama seperti properti, di mana untuk targetnya sendiri ya.
Memang boleh untuk masuk ya, untuk di level sekarang. Masuk di level 1150 hingga 1160 ya, untuk BSD. Dengan target harga di sekitar 1210 ya. 1210 sebagai target untuk BSD. Kemudian yang ketiga ada BBTN. Ya, kita lanjut. Untuk BBTN, kalau kita lihat juga sudah sampai bottom juga ya. Pola bearishnya juga mulai berubah menjadi sideways. Sekarang lebih lebih konsolidasi dulu ya untuk BBTN karena sudah sampai bottom juga. Boleh untuk masuk di level 1.590 hingga 1.600 dengan target harga yang terdekat ini adalah di sekitar 1.640 hingga 1.650 ya. Gitu. Ini untuk BBTN. Kemudian frame berikutnya dari Pak Wisber Lewis yang menanyakan Telkom, Mika, BBCA, CENT ya. Tadi sudah rekomendasikan untuk Telkom sendiri sih buy tadi ya. Buy dengan target harga untuk hari ini sendiri buy di level 3190 ya dengan target terdekat di 3270 dan target yang kedua di sekitar 3310. Stop loss di 3130. Oke, kemudian berikutnya ada BBCA ya. Kita akan lihat BBCA. BBCA sendiri perlahan ya memang ada kecenderungan untuk kembali bullish ya. Jadi kalau sekarang sendiri boleh untuk akumulasi beli dengan target harga yang terdekat di sekitar 32.000 32.600 ya untuk target terdekat. Jika tembus ke atas 32.600 maka terbuka peluang untuk kembali melanjutkan penguatan ke level 32.900. Itu mendekati 33.000. Kemudian ada Mika. Ya, yang untuk saat ini memang Mika juga masih sideways dan boleh ya untuk masuk ya atau lanjut buy dengan target harga terdekat di 2750 2750 dan target kedua di 2800 untuk Mika. Untuk RSI sendiri juga masih kuat berada di atas level 80 jadi masih kemungkinan masih ada potensi untuk menguat untuk Mika. Yang terakhir ada Chen yang ditanyakan ya. Untuk CNT sendiri, kita lihat kemarin sudah break dari level support dia ya. Support dia kan sebelumnya ada di sekitar 240 ya, sekarang udah ke 230 dan kita lihat sih masih ada potensi untuk lanjut turun ya ke 220. Lanjut turun ke 220 nih, nampaknya. Jadi untuk CNT, kita lebih prefer untuk sell dulu untuk CNT. Gitu. Kemudian Pak Robertus menanyakan, tadi BBC yang sudah kita bahas, kembali untuk baik, kemudian kalau Antam Vegas kita akan ya cok nih. Untuk Antam masih bisa untuk di hold ya dengan target harga di sekitar 2650. Ya,
Target harganya masih sama di 26, maksud kami 2690 ya, atau mendekati 2700 untuk target untuk Antam. Karena meskipun kemarin koreksi, kita itu hanya lebih ke koreksi jangka pendek aja ya, dan masih terbuka peluang untuk kembali menguat setelah koreksi. Ya, kemudian berikutnya ada Pegas. Pegas sendiri kita lihat harganya trennya cenderung melemah ya. Untuk sekarang kita lebih prefer untuk wait and see dulu untuk Pegas. Masih ada potensi lanjutan untuk melemah, dan dilihat dari stokastik juga masih menunjukkan penurunan ya. Ada potensi untuk lanjut melemah itu untuk saham Pegas. Dengan target penurunan harga berpotensi ya ke level 1.100 ya untuk harganya. Kemudian berikutnya ada BBRI. Ya, untuk saham banking sendiri nampaknya masih dalam fase koreksi ya. Terus untuk BBRI, untuk sekarang lebih wait and see dulu ya untuk BBRI. Belum ada pattern untuk masuk ya untuk BBRI. Masuk lagi ke BBRI jika bergerak ke atas 3.000, ke atas 4.000 ya. Itu. Kemudian berikutnya BRPT. Untuk BRPT kita sudah berada di level supportnya juga. Dan untuk hari ini sudah dibuka ya di atas level penutupan kemarin. Jadi boleh untuk kembali masuk ya ke BRPT dengan target harga untuk BRPT di sekitar level terdekatnya di 936, dan target yang kedua dan di level 1.000 untuk BRPT. Untuk BBT tadi kami sudah bahas boleh untuk kembali masuk ya atau akumulasi beli di level support dia di 1.500, sekitar 1.580 ya untuk BBTN dengan target harga tadi minimal ke 1.640 ya, 1.640 untuk BBTN. Kemudian Pak Arief Subagio menanyakan saham ERA ya. Untuk ERA Jaya sendiri ada kecenderungan untuk masih melemah ya untuk hari ini. Koreksi lagi, ada baiknya wait and see dulu untuk ERA. Ya. Wait and see dulu untuk ERA gitu. Belum bisa untuk masuk untuk hari ini. Mencetak penurunan yang baru ya untuk hari ini dengan level terendah
yang lebih rendah lagi gitu, toko era. Oke, untuk Bu Evelyn ya, BMRI. BMRI perhatikan level entry barunya kalau mau masuk itu menarik di level 5.775 hingga 6.000 ya. Level 6.000 juga boleh untuk kembali masuk. Atau sekitar level ya 6.000. Maaf, maksud kami untuk BMRI itu level entry-nya yang cocok di level 5.775 hingga 5.800 ya. Iya, karena kalau kita sendiri pergerakannya masih berpotensi untuk lanjut koreksi lagi ya hingga 5.800 ya. Ya, nanti sebenarnya masih WTC juga untuk BMRI belum belum untuk masuk sekarang ya. Tapi untuk nanti kalau mau averaging lagi boleh di level 5.800 untuk BMRI-nya. Kemudian berikutnya ada saham Pak Farid ya. BBNI ya, untuk BBNI sendiri masih menunjukkan pelemahan ya untuk hari ini, nge-level yang lebih rendah dibandingkan penutupan kemarin. Masih rentan untuk koreksi juga. Untuk supportnya sendiri sekarang agak jauh ya. Sekarang ada di level 5.300 ya, untuk 5.300 untuk supportnya. Untuk sekarang sendiri belum belum rekomen di toko masuk ya. Kita tunggu koreksi menunggu koreksi yang berakhir dulu. Oke, untuk kembali masuk. Kemudian berikutnya ada MAPI. Untuk MAP kita lebih sarankan untuk hold dulu untuk sekarang, atau juga mau masuk di level buy on weakness-nya juga boleh untuk MAP dengan target harga di sekitar 800 ya. Itu 805 kalau MAP. Atau di level sekitar area satelitnya ya, diperhatikan untuk KMAP. Kemudian berikutnya ada IMCO dan AKRA ya dari Papium. Oke, untuk IMCO sendiri kurang lebih sama ya seperti beberapa saham main metal mining lainnya, seperti tadi ada Antam yang justru melemah ya kemarin. Tapi sebenarnya masih bisa untuk kembali nanti masuk ya ke IMCO, karena targetnya sendiri menurut kami belum full tercapai ya. Targetnya sendiri ya, kan ada di sekitar untuk membentuk satu pattern rounding itu kan dia perlu ke level 6.000 ya. Sekitar 6, targetnya di 6.000. 5.800 hingga 6.000 sebagai target untuk IMCO. Sebenarnya untuk sekarang masih boleh untuk masuk ya, untuk masuk ke IMCO. Tapi perlu diperhatikan untuk level stop loss sendiri, perlu stop loss jika IMCO turun ke bawah 5.150.
Kemudian berikutnya ada Akra ya. Untuk AKR sendiri, overall masih sideways juga. Dan masih aman untuk akumulasi di bawah ya untuk ke Akra. Dengan target untuk Akra sendiri di sekitar 3.300 hingga 3.400 untuk Akra. Untuk Akra. Kemudian kita ada ya ETH yang ditanyakan. ETH sendiri masih satu-satu juga sejauh ini. Kalau mau beli boleh buy dengan target-target di 5.30. 5.30 untuk target ETH. Kemudian berikutnya ada Pavarit Dakan KLB ya. KLBF. Untuk KLBF sendiri target terdekatnya ada di sekitar 1.500 dan target kedua di 1.500 1.250 ya target kedua. Buy untuk KLB karena untuk sekarang tepat ya untuk akumulasi. Oke, kemudian berikutnya ada KF yang ditanyakan. KF sejauh ini sudah lebih sideways ya. Boleh untuk spek buy aja untuk KF ya. Untuk short term dengan target harga di 2.800 untuk KF. Kemudian Pak Pak Rino Arifin ya kan BNLI ya yang sejauh ini kita lihat cenderung sideways ya. BNLI cenderung sideways sehingga kami lebih prefer untuk hold dulu untuk BNLI dengan target harga di sekitar 2.200 ya, 2.200 untuk BNLI. 2.200 hingga 2.300 untuk target BNLI itu sekitar area sideways-nya dulu ya. Seperti itu. Oke, tampaknya pertanyaan dari Pak Rino Arifin. Jadi, sekaligus menutup sesi Q&A kita untuk hari ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung dengan kami, kita akan kembali ya untuk
webinar kembali untuk esok hari ya, di jam yang sama, jam 8.30 untuk esok ya, hari Rabu tanggal 19 Mei. Kita harapkan kembali join untuk webinar. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu untuk webinar pada pagi hari ini hingga sesi Q&A. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam cuan untuk Bapak Ibu semuanya hari ini. Saya pamit undur diri, terima kasih.